Tepat jam 11.50 malam 17 Julai lalu, negara sekali lagi dikejutkan dengan tragedi buruk pesawat penerbangan Malaysia MH17 terhempas di timur Ukraine. Naus udara mengorbankan 298 penumpang termasuk anak kapal itu dalam penerbangan dari Amsterdam dijadual tiba di Kuala Lumpur kira-kira 6.30 pagi. Satu sidang media khas diadakan tepat jam 4.30 pagi oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak di KLIA pada hari berkenaan. Yesterday evening I was informed of the terrible and deeply shocking news that a Malaysia Airlines jet went down in eastern Ukraine. Selepas penerbangan MH17 ditembak jatuh, dunia sekadar melihat rekaman terkadang tragedi hitam yang menimpa pesawat Boeing 777 milik Malaysia Airlines terhempas di Donetsk, timur Ukraine. Dalam rekaman itu, serpihan bangkai pesawat yang masih terbakar kelihatan berserakan di kawasan yang luas, manakala beberapa jasad penumpang yang sebilangannya masih terikat pada tempat duduk pesawat dilihat terbaring kaku. Keluarga dan waris mangsa hanya melihat, mengikuti perkembangan tragedi itu dari jauh menerusi laporan media dan rekaman dikeluarkan dari Donetsk tanpa berpeluang melihat sendiri keadaan di lokasi nahas. Namun selepas lebih 7 bulan insiden itu berlalu, barulah keluarga dan waris terdekat mangsa dibenar untuk melihat kemusnahan yang menimpa pesawat itu biarpun bukan di lokasi kejadian di Donetsk tetapi dalam hangar di Belanda. Reaksi berbeza diterima sebaik pangkalan tentera udara di Gilsenkirchen, Belanda yang mendapatkan serpihan MH17 dibuka bagi kunjungan waris dan media mulai semalam hingga Ahad ini. Sebagainya tidak melepaskan peluang untuk hadir ke pangkalan itu kerana ini adalah peluang pertama kali diberi sejak serpihan bangkai pesawat malang itu tiba di Belanda dari Ukraine Disember tahun lalu.